Simpus. Ini kondisi linernya bisa dilihat nih bosku, celong nih di bagian sini tuh. Ini juga sama tuh. Jadi linernya ini ada keausan nih yang bikin oli yang ngurangin terus nih. Kita balik nanti posisinya jadi begini tuh. Nah nih posisi nanti begini, ini utuh rata ya tuh ya, ini utuh bagus. Nih kondisi blok mesin sudah bersih, besok pagi kita sudah ready untuk naik liner. Oke teman-teman, untuk proses pasang liner bisa kita lakukan. Untuk liner pertama, kita akan lakukan pemasangan dulu. Kita lanjut. Lagi ya, yuk. Oke, untuk liner pertama, teman-teman sudah terpasang, kita bisa lakukan untuk bikin bibirnya ya. Ya, ya. Ada membanding ini sama Om Nono. Nih, nih. Mula, gue diam aja lah. Ada tamu bos dari jauh nih. Tuh. Emang udah diklik? Iya udah ini. Tuh nonton ya dari Lampung. Oke, untuk lanjut liner yang kedua. Oke,
lantai. Tahu nih palu apa ini? Iya, itu untuk press lantai itu. Tapi ya enak. Jangan yang karet nggak bisa. Punya Om Ujo. Jadi ada kunci L tapi gagangnya kayak pistol dia, ujungnya plastik. Kayak itu saya dulu. Awal-awal yang warna merah itu. Iya, kayak itu. Kayak gue liatin tetap gitu di YouTube itu. Kayak bukan pakai gini palunya. Apa ya kan cari? Dari nyari nih om saya om yang enak gitu loh. Itu kan masih eksperimen. Ternyata bener. Ya bener sih. Dan, kau ini dan, kau
Kalau udah melebihkan melebihi limit ya. Mbah Udin ketemu apa ngomong apa Mbah Udin? Makanya kan ngomong sama dulu kan? Iya. Makanya mampir ke Om Mulia kan? Dari kantornya Kedulaya juga kan? Misalnya di situ aja di share tempat Om Udin. Jam 12 itu masih di share. Orang mutin orang nggak pernah tidur kayaknya. Jam berapa aja iya, ya kan? Jam berapa aja nih? Iya pasti. Karena mau dikasih lagi tuh bemper depan itu. Dia siapa kan tanyain? Dia sini sih, udah nanti aja. 2 bulan lagi aja kan waktu lagi. Jilid dulu baru pasang bemper gasruk gasruk bang kan langsung begitu pasang bemper bang udah ada wingletnya lo bang saya kalau pengen latihan seri lo ini gara-gara bawa ke Jambi weh tenaganya cepat bisa berkabung ikut wow ya, lampunya belum ada lampu tembak waduh ya, oke untuk ring di sini kita menggunakan seperti biasa original ya teman-teman. Tanda original sebentar. Nah, bisa diperhatikan di dalam tulisan ini di hologram dia ada tulisan Isuzu kecil-kecil banyak. Itu menandakan dia original ya. Kalau kita nah gitu. Kelihatan tulisan Isuzunya kecil-kecil itu di dalam kertas ya. Kita akan ukur celah gapringnya. Ring. Kita pasang, kita masukkan sedikit. Oke, teman-teman di sini kita tes dulu untuk celah gapring. Kita ukur menggunakan ukuran 0,40. Kita tes dari nomor 4. Nomor 4 40 seret. Lanjut. Nomor 3 40 pas. Lanjut di nomor 2. Wah, ini bagus banget nih teman-teman. 40 enggak masuk. Ini 30 ini. 35 mungkin.
Tuh. Lanjut di nomor 1. Sama. 35. Kurang lebih 140 nih. Tuh. Tuh. Oke, mantap ini teman-teman. Mantap. Di bawah 40 celah caplingnya. Gimana, Ki? Oke. Siap. Naik ya? Naik. Hari ini hidup. Naik. Udah habis, siap-siap naik. Siap. Nah, nih. Nih. Ditungguin ini dari Lampung ini sama sedulur kita ini, luar biasa ini. Menyempet-nyempetin mampir. Mobil gimana, Om? Aman? Sehat aman, eh. Alhamdulillah. Dan jadi mana ini? Di Jambi hajar. Woi, udah. Hajar. Mantap. Aman. Enggak ada keluhan ya? Wis, enggak ada. Rotot-rotot. Joss. Berarti 3 kali kemarin buat pengalaman ya. Pengalaman. Pengalaman itu mahal harganya. Aturan gua balik dinner aja ya. Iya dong. Enggak usah jauh-jauh, Om. Iya, sayang banget. Om mau turun lagi ya, Pak? Jangan, Om. Jangan jelek amat, Om. Tuh, alhamdulillah tuh. Itu yang kemarin dari 3 bulan yang lalu lah kurang lebih. Alhamdulillah sudah kemana-mana udah sehat kata ownernya. Kemarin ownernya mobilnya sakit, ownernya ikut meriang. Sekarang udah sehat tuh. Sukses terus ownerku, bosku.